Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidina ilma wa rasidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Halo Om. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan kembali obrolan soal the biology of belief. Terlanjutin yang kemarin ya. Yang punya bukunya silakan dioret-oret. Mana itu ya? Biology of belief. Kok hilang dia ya? Biology of belief. Kemarin sudah sampai pada bahwa dengan ya melihat mekanisme membran, kemudian dia bisa memanai dan terhubung dengan esensi spiritual dan waktu abadi. Akan tetapi bagi saya, dia gamblang. Tapi ada juga orang yang sama-sama melihat membran, sama-sama melihat sel membran, tapi tidak tune in ke frekuensi waktu abadi. Please. Jadi sama-sama melihat membran, tapi dia tidak tune in ke frekuensi waktu abadi. Apa bedanya? Bedanya itu satunya kurang latif berarti, kurang lembut. Sementara Bruce Lipton ini, dia latif. Sehingga melihat membran langsung tune in dia. Makanya kalau di pondok-pondok tuh, biasanya kalau baru mau belajar itu disuruh wiridan latif dulu. Biar nanti mudah tune in pada kebenaran. Ya kan? Jadi itu. Saya tahu bahwa bagi sebagian dari Anda, kesimpulan yang hendak saya sajikan di bagian ini terlalu spekulatif bagi orang-orang saintis yang melihat terlalu spekulatif ini. Soalnya kan keberadaan waktu abadi itu kan bukan persoalan ilmiah. Itu kan soal subjektif. Jadi, tidak usah dianggap ada, tapi Bruce Lipton enggak, ini justru yang penting gitu. Justru ilmiah itu hanya pintu, bukan tujuan. Ya kan? Tapi memang ini persoalan latif gitu ya. Akhirnya kan Bruce Lipton tidak apa-apa tidak menjadi ilmiah, tapi aku menjadi tercerahkan gitu. Tapi aku mengerti ilmiah. Gitu. Sementara teman-temannya, ya, yang penting menjadi ilmiah. Nggak tercerahkan, nggak apa-apa. Kesimpulan yang ditarik di bab sebelumnya,
berdasarkan 1/4 abad penelitian sel yang dikloning. Jadi dia 1/4 abad itu berarti 5 tahun penelitian sel. Dan berdasarkan penemuan-penemuan baru menakjubkan yang menulis ulang pemahaman kita tentang misteri kehidupan. Jadi Bruce Lipton itu sudah melampaui cara melihat yang objektif. Dia sudah melampaui cara melihat secara objektif. Dia mulai masuk ke cara melihat subjektif. Ya nggak masalah gitu. Jadi menurut teman-temannya yang ngasih objektif, Bruce Lipton sudah berlebihan. Sudah tidak objektif. Sudah melampaui yang objektif. Seperti itu. Nah, cara melihat subjektif ini soal kelatifan gitu ya. Jadi cara melihat yang objektif itu bagian dari latif tapi belum terlalu besar. Jadi biar mampu melihat secara subjektif dan radikal itu orang harus latif. Harus latif. Kalau enggak, dia penglihatannya hanya melihat yang tampak. Matanya kurang halus, sensornya kurang tinggi. Harus di-upgrade lagi. Harus di-upgrade. Kurang halus sensornya. Kurang sensitif. Ya, latif itu sensitif. Sensitivitas. Jadi, sensitivitas. Kepekaan untuk mendeteksi, ya kan? Itu harus latif itu. Harus latif. Jadi spiritualitas yang ditawarkan oleh Bruce Lipton itu berdasarkan pelatihan ilmiah, bukan muncul dari konsep teologis. Bukan muncul dari keyakinan religius. Jadi disinilah kemudian tuh apa? Selama ini kan kita iman itu selalu mesti melalui pintu teologis. Enggak. Bisa melalui pintu apa saja. Ya, ya. Kalau imannya kan terlihat. Saya tahu ilmuwan konvensional mungkin menjauh dari kesimpulan ini karena melibatkan hal yang tidak tampak, hal yang bersifat subjektif. Jadi subjektif itu tidak tampak. Jadi ilmuwan mainstream itu hanya punya mata, hanya punya satu cara untuk melihat kenyataan, yaitu melihat secara objektif. Kurang latif aja sebenarnya. Kalau dia latif, dia bisa melihat secara subjektif yang radikal. Jadi ini harus sering-sering beritu latif. Biar punya penglihatan yang radikal terhadap kenyataan. Seperti itu. Cerat. Ya dulu apa ya? Sama mentor saya, Simbah itu,
Pokoknya kamu enggak usah belajar kitab dulu, belajar melihat dulu. Enggak usah belajar berpikir, tapi belajar melihat secara radikal kenyataan ini. Sehingga kamu tidak ditipu oleh pikiranmu sendiri. Oh gitu nggih Mbah? Nggih. Udah luduk ya. Latihan melihat kenyataan secara radikal. Latif. Akhirnya dijasahkan latif itu. Tapi itu betul-betul sensitivitas saya terhadap kenyataan itu tajam. 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 Bisa tahu, oh ini di sini tempatnya, oh ini di sini konteksnya, di sini konteksnya. Bagi orang yang hanya lulusan SMEA, SMEA yang di ujung hutan, di kampung sana, ya kan, itu punya, yang penting latif sebenarnya. Bukan karena IQ, wah, saya nggak percaya, emang ada IQ itu nggak apa-apa, lokalitas dari alatif nggak apa-apa. Tapi aku nggak, ini bukan kecerdasan, ini itu sensitivitas. Ini itu latif, gitu. Bukan aku penyebabnya, ya kan? Tapi latif. Kelatifan itu, dia bisa melihat kenyataan secara jernih. Ya kan? Makanya kayak di bukunya Karma, buku Karma, Karmanya Sadhguru itu loh yang lagi apa, yang lagi dipromosiin Javanika. Itu cukup apa, bagus tulisan apa quote-nya gitu ya. Kamu tidak membutuhkan ajaran apapun untuk hidup asal kamu betul-betul menjalani kehidupan sesuai kenyataan gitu. Karena pada akhirnya ajaran itu kan hanya lokalitas atau ajaran itu kan biar perilaku kita cocok dengan kenyataan kan. Kan gitu. Tapi kalau kita tidak melihat kenyataannya, itu jadi dogma. Jadi dogma. Ya bagus sih, paling enggak kita enggak melawan kenyataan. Kata ini, kata Sadhguru. Jika Anda mampu menyimak proses kehidupan, maksudnya melihat kenyataan hidup itu dan prosesnya, tak ada ajaran atau kitab suci yang diperlukan. Karena sebenarnya kitab suci itu atau ajaran itu hanya mengembalikan kemampuan kita untuk melihat kehidupan senyatanya dari sisi Tuhan gitu kan. Kan gitu aja. Kitab suci itu biar kita mau melihat kenyataan dari sisi Tuhan. Bukan dari posisi kita. Karena dari posisi kita pasti kenyataan itu berubah-ubah. Ya, dari sisi Tuhan itu sudah pasti gitu. Itu menarik. Jadi kata Bruce Lipton, ada dua alasan kenapa dia menyajikan kesimpulan yang bersifat subjektif ini. Yang itu dianggap murtad dari dunia objektif. Kamu sudah murtad. Satu alasannya aturan filosofis dan ilmiah yang disebut Occam ya. Occam ini terkenal. Occam ini kayaknya seorang kosmolog ya. Occam. Menurut Occam, ini kayaknya orang Kebumen nih. Dari Petanahan. Occam namanya. Ya. Ketika beberapa hipotesis ditawarkan untuk menjelaskan satu fenomena, hipotesis paling sederhana yang memberi alasan untuk sebagian besar pengamatan adalah hipotesis yang paling memungkinkan dan harus dipertimbangkan lebih dahulu. Jadi, hipotesis yang paling sederhana itu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu.
Yang paling sederhana itu adalah hipotesis subjektif. Sudah itu yang harus dipertimbangkan lebih dulu. Makanya kemudian itu gerakannya Mas Toha, Ahmad Toha Fas, 1 + 1 = 2 sama apa enggak gitu. Itu sederhana sekali, pertimbangkan itu dulu. Kalau itu saja kamu enggak pertimbangkan, ya kamu akan hanyut, ya, hanyut. Pertimbangkan hal yang paling sederhana apa? Perasaan kita dulu. Ya, enggak usah dulu pertimbangkan hal yang di luar subjektif itu. Karena pada akhirnya juga objektif itu kan juga prinsip metodologi kan itu. Metodologi. Metode objektif kan. Tapi sebenarnya pengalaman itu kan secara subjektif dulu gitu. Paling sederhana tuh. Metodologi yang paling sederhana itu subjektif. Dialami langsung, ya kan? Dulu juga saya pernah mentor saya, ya, Dokter J. Hari Angga, saya manggilnya Om Hari. Om Hari, beliau yang menciptakan metode bioenergy power. Dulu prakteknya di hotel di Bandung itu Panghegar ya. Jadi waktu itu ya saya intens komunikasi. Dia selalu mengajarkan metode yang paling sederhana untuk melihat apakah treatment itu berhasil apa enggak. Bagus apa enggak? Apa ukurannya? Bukan fakta laboratorium, tubuhmu enak enggak habis melakukan itu? Kalau enak itu canggih itu metodenya. Sederhana. Tubuhmu enak enggak? Enak makan enggak kamu habis melakukan gerakan tertentu? Enak. Ah, itu metodenya bagus. Enggak usah harus. Ini ilmiah enggak? Walaupun itu ilmiah ya penting ya untuk data. Tapi yang harus dipertimbangkan lebih dahulu yang kita alami langsung. Kita alami langsung. Ya kan? Itu dulu diajarkan saya sama Om Hari. Saya manggilnya Om Hari. Diajarkan bahwa ya kamu metode apapun itu kalau terasa enak di tubuhmu, itu berarti metode itu bagus. Dia waktu itu mengajarkan bioenergy power. Ada ilmiahnya enggak usah dulu. Itu terlalu kompleks. Yang sederhana dulu gitu. Yang sederhana dulu. Ini bagus. Kalau kamu mengalami transendensi kesadaran, perasaanmu rasanya ringan. Oh, itu bagus tuh. Ya kan? Ringan. Sains baru membran, jadi dia melihat membran itu sebagai otak, sebagai pusat kehidupan dari sel. Lalu dia bikin istilah baru, membran sebenarnya. Membran ajaib bersama prinsip-prinsip fisika kuantum menawarkan penjelasan paling sederhana yang memberikan alasan bukan hanya untuk ilmu pengobatan alopati, melainkan juga untuk filsafat dan praktek pengobatan pelengkap itu komplementer ya. Pengobatan bersifat komplementer dan penyembuhan spiritual. Juga setelah bertahun-tahun secara pribadi,
menerapkan ilmu yang telah saya jabarkan di dalam buku ini, saya dapat membuktikan kekuatannya untuk mengubah kehidupan. Maksudnya itu mengubah dirinya gitu ya. Mengubah dunia objektif itu. Akan tetapi, saya akui walaupun ilmu telah mengarahkan saya ke momen wawasan yang bersifat euforia, pengalaman itu serupa konversi instan yang bersifat mistis. Jadi bagi dia itu konversinya, maksudnya itu dengan memahami wawasan tentang membran, lalu itu memperlihatkan senyatanya kehidupan itu seperti itu, menurut dia itu konversi instan. Jadi kalau orang itu memang telah melihat kenyataan, itu radikal perubahannya. Bagi yang belum melihat kenyataan itu ya pelan-pelan perubahannya gitu ya. Kayak teman saya gitu. Teman saya ini nawarin seminar bisnis. Nawarin sama pebisnis yang sudah melihat kenyataan. Pertanyaannya itu, kamu enggak usah deh, enggak usah bilangin BP macam-macam. Ntar dulu, itu kan kalkulasi, ini kan teoritis. Ya. Teoritis. Kamu ada pasarnya enggak? Tanyanya pasarnya. Barangmu ini, bisnis ini pasarnya ada enggak sih? Ya, kan? Sejak lama kamu tahu, sejak kapan kamu tahu pasar itu ada? Wah, bingung juga. Sejak kapan kamu tahu, kamu lihat pasar itu? Kalau kamu enggak melihat pasar, ya kamu enggak bisa mengelolanya. Kalau kamu enggak bisa lihat, kamu enggak bisa ngukur. Kan urutannya gitu. Kalau kamu enggak bisa ngukur, kamu enggak bisa kelola. Kamu lihat pun, kamu sudah berapa lama lihatnya itu? Jangan-jangan tuh yang kamu lihat itu bukan keseluruhan. Itu teman saya gitu. Kamu udah berapa lama melihat pasar itu? Kamu udah lihat belum perubahan-perubahannya? Yang enggak bisa ngomong gitu. Ya, karena dia ketemu orang yang melihat kenyataan gitu ya. Melihat kenyataan. Yang dia sodorkan kan manajemen. Ini manajemennya begini. Ya, manajemen itu kan setelah diukur. Diukur itu setelah dilihat gitu. Enggak langsung tiba-tiba enggak dilihat, belum ngukurnya juga baru beberapa ini. Ya, kalau enggak dilihat enggak mungkin bisa diukur. Lalu tiba-tiba ada manajemen gitu. Manajemen atas apa? Gitu ya. Jadi penting itu melihat itu. Lihat, ukur, kelola. Nah, Bruce Lipton ini dia melihat kenyataan, lalu dia ukur, lalu dia kelola. Nah, dikelola inilah menjadi terapan penyembuhan, baik berbasis alopati maupun berbasis spiritual gitu. Itu sudah kelola. Sama aja juga itu, kita itu banyak betul mempelajari berbagai macam metode spiritual. Pertanyaannya, kamu bisa nggak melihat kenyataannya? Sehingga kenapa metodenya begitu? Kan harus didasarkan pada kenyataan. Iya. Kenyataannya apa sih? Kenapa harus saya melakukan gerakan ini? Nah, seperti itu. Kalau nggak tahu kenapanya, ya sulit. Kita hanya kayak robot gitu. Menjalankan sesuatu. Padahal ternyata itu nggak penting. Jadi ini, teman-teman, itu baca buku Bruce Lipton itu, coba lihat kenyataan bahwa di tingkat kehidupan yang sangat primitif,
terkecil sel lewat membrannya, dia terus updating dengan lingkungan. Bahkan kata Bruce Lipton, sel itu juga punya, dia hidup itu bukan untuk, dia tidak merencanakan sesuatu pada dirinya. Dia hidup jadi sel itu ya, dia punya tujuan. Dia hanya hamba. Jadi kehidupan sel itu hanya menjalankan tugas. Tidak bekerja untuk mendapatkan dia. Dia punya tujuan, yaitu untuk hidup. Jadi bukan peristiwa acak, tapi itu sebuah keteraturan, sebuah makna. Itulah yang membedakan Bruce Lipton dengan yang lain. Yang lain melihat sel itu hanya gerak mekanis. Tapi kata Bruce Lipton, enggak mungkin. Kalau hanya gerak mekanis itu punya keteraturan seperti ini, siapa programmernya? Dia berarti ini melaksanakan perintah. Dia hanya mengerjakan perintah. Itu dalam bahasa kita kan hamba dia. Hamba. Memperagakan sifat-sifat Tuhan gitu kan. Jadi bahkan pada sel pun dia hidup memperagakan sifat-sifat Tuhannya. Itu yang sangat menyentuh ya dari pengalaman Bruce Lipton. Sel ini enggak hidup asal ternyata. Dia hanya memperagakan sifat-sifat Tuhannya. Itu. Jadi sangat instan dan sifatnya mistis ya, mistis. Dan kemudian ya awalnya dari berpikir objektif ke berpikir subjektif itu, jadi dari melihat yang objektif membran, lalu kemudian menghasilkan lompatan kesadaran yang subjektif, ya dia mengubah gitu. Ternyata ada mata subjektif gitu. Ya itu yang disebut dengan apa namanya itu konversi instan. Ya saya teman-teman ketemu BOB ya menghasilkan konversi instan dari pandangan objektif ke pandangan subjektif. Gimana caranya? Coba teman-teman kalau diulang-ulangi baca soal membran sel, tapi dibaca dari secara historis dulu ya. Baca historisnya. Itu kan petilasannya Bruce Lipton itu kan. Jadi teman-teman coba dibaca apa itu tentang sel, bab-bab awal itu kan petilasannya Bruce Lipton. Kalau Bruce Lipton bisa menghasilkan konversi instan dari pandangan objektif ke pandangan subjektif, ya mestinya yang membaca, yang mengikuti petilasannya itu bisa juga tuh. Saya termasuk yang bisa ini, makanya merekomendasikan coba baca gitu loh. Tinggal ikuti saja petilasannya gitu kan. Sudah ada apa? Sudah ada rambu-rambunya. Sudah ada kronologis historisnya itu sudah. Sudah ada kronologis historisnya. Ikutin petilasan Bruce Lipton. Jangan ikutin dirinya gitu. Ikutin petilasan Bruce Lipton itu. Nanti akan ketemu apa yang disebut dengan konversi instan yang bersifat mistis. Ya kan? Nah, gimana mau bisa konversi instan? Bukunya aja enggak punya. Nah, gimana mau? Pencerahan, petilasannya aja nggak ngerti, urutannya aja nggak ngerti. Kita itu kan orang Jawa sini, ya senang dengan petilasan gitu kan. Kenapa? Mengharapkan konversi instan. Kita jara-jara diharapkan pada satu titik, momen tertentu,
kita akan mengalami konversi instan yang mistis dan akhirnya menjadi tercerahkan. Kan gitu yang diharapkan. Ziarah ke Wali Songo itu diharapkan biar terjadi konversi instan kesadaran. Kita bisa mengunduh kesadaran mereka. Download. Kan itu. Saya aja itu ahli kubur. Ya, ziarah kubur. Ya, saya ingin mendapatkan konversi instan. Kita baca kitab-kitab ulama itu kan biar terjadi konversi instan. Nah ini, ya buku kadang nggak punya. Gimana mau menjadi, mau menghasilkan lompatan pencerahan. Gitu. Cara yang paling, apa, ziarah yang paling jauh itu adalah ziarah dalam pemikiran, gitu, dalam kesadaran. Ya kan? Melalui buku, melalui kitab-kitab, ziarahnya itu. Kan gitu. Jadi membaca itu ziarah. Ya kan? Ziarah. Jangan sampai nggak baca buku, nggak ziarah dia itu. Ya, ya gimana mau terjadi lompatan yang kita pernah ziarah. Ini penting. Jadi sering-sering ziarah. Nggak tahu nih, oh ini ada ilmuwan yang tercerahkan. Ziarah. Melalui apa? Bukunya. Saya aja tak beli banyak gitu. Buku-buku yang tercerahkan. Ziarah. Ziarah intelektual. Ziarah kesadaran. Oke ya, ini penting. Jadi nggak usah lagi baca buku itu biar juara, nggak usah, ziarah aja ya. Baca buku itu adalah ziarah kesadaran. Ziarah dalam kesadarannya Bruce Lipton. Dalam menilai keindahan dan keanggunan mekanik membran, saya menarik kesimpulan bahwa kita adalah makhluk abadi. Dan spiritual yang eksis. Tapi ini eksis terpisah dari tubuh kita, bukan terpisah ya. Ini kurang tepat. Makhluk spiritual yang eksis dan mengalami lokalitas-lokalitas pada tubuh. Dia terpisah. Gimana terpisah? Kalau terpisah ya mati, kayak dicabut listriknya gitu kan. Jadi tubuh itu hanya melokalitas kesadaran spiritual kita. Dia terpisah. Kurang tepat ini ya. Makhluk spiritual yang mengalami lokalitas kesadaran melalui tubuh. Jadi lokalitas itu melalui tubuh tuh. Layar terluar gitu. Lokalitas. Jadi mata itu bukan melihat. Mata itu melokalitas melokalitas penglihatan kesadaran gitu. Kalau enggak ada mata enggak ada lokalitas, yang enggak akan ada gambar segi empat misalnya. Berantakan. Jadi mata itu bukan melihat, dia hanya melokalitas penglihatan kesadaran. Kuping itu bukan mendengar, dia hanya melokalitas pendengaran kesadaran. Itu maksudnya. Ini kita perbaiki juga ini ya. Kalau terpisah mah satu dan sama ya. Tapi tubuh itu menghasilkan lokalitas. Oke, itu penting ya. Saya sudah mendengar suara batin. Bayangkan tuh dia melampaui lokalitas dan mendengar suara batin yang memberitahu bahwa saya menjalani kehidupan bukan saja berdasarkan premis keliru, yaitu gen yang mengendalikan biologi, juga berdasarkan premis keliru, yakni kita berakhir ketika tubuh kita mati. Apa artinya? Dia meyakini akhirat.
Oh iya, beriman, dia beriman kepada hari akhir sudah. Enggak mati setelah tubuh mati. Nah, dia dengan sains, dia sampai beriman kepada hari akhir. Sudah beriman kepada akhirat. Jadi dia pandangan dunianya bukan pandangan dunia toh, tapi pandangan dunia akhirat. Ya kan? Deril ulama. Nah, ini ya, ini deril ulama ini ya. Jadi dia pandangannya dia dengan melihat sel itu dia melihat akhirat. Ya kan? Dia melihat akhirat. Nah, siap mau beli bukunya Bang? Iya, cepat-cepat borong petilasan. Bayangkan tuh ya. Siapa? Jadi gitu ya, jadi bayangkan tuh, dia hanya meneliti sel ketemu akhirat. Ketemu akhirat dia, canggih nih Pak Kiai. Dia bisa menafikan premis-premis yang keliru. Bukan hanya kesalahan, bukan hanya soal apa itu, bukan hanya soal determinisme genetik, tapi dia juga melihat determinisme akhirat ini. Iya, ada akhirat gitu. Ada determinisme akhirat. Kita saja mungkin yang beragama itu enggak sadar akhirat kayak itu. Nyatanya enggak butuh pencerahan. Iya. enggak sadar akhirat gitu. Wong enggak tergegas pencerahan. Ini kan enggak sadar akhirat. Nah, ini seorang ateis yang tumbuh sendiri kesadaran akhirat itu. Enggak usah didoktrinkan. Tumbuh dia. Tumbuh. Ya karena latif itu sebenarnya. Jadi kehidupan keliru kalau tidak ada akhirat. Keliru kalau tubuh mati kita kemudian selesai. Game over. Keliru katanya. Bukan main, dia langsung nafi isbat nih ya. Langsung. Kita main. Saya menghabiskan bertahun-tahun dengan mempelajari mekanisme pengendalian molekul di dalam tubuh fisik yang pada saat mencengangkan itu, sadar bahwa saklar protein yang mengendalikan kehidupan, terutama dia aktif atau non-aktif oleh sinyal lingkungan, bukan oleh, jadi dia aktif. Jadi sel itu, perilaku itu tidak menuruti kemauannya sendiri, tapi updating dari lingkungan. Updating. Jadi dia hanya hamba, hanya melaksanakan perintah lingkungan. Ya, benjanya itu hanya antena. Ya, dia berperilaku itu tidak bukan kemauannya, tapi dia hanya melaksanakan perintah. Oh, hamba betul ini ya. Sel-sel itu hamba. Bahkan sel itu tidak egois. Dia melaksanakan perintah. Ya. Sel yang egois jadi sel kanker ini. Iya. Jadi ya sel kanker itu sel yang egois. Itu ciri kesadaran individual gitu ya. Ini menarik banget. Anda mungkin terheran-heran. Bukan karena. Melalui sains. Kalau karena mah karena kehendak Allah. Kehendak Allah melalui sains. Ya kemudian sampai ke momen spiritual. Kata karena ini. Anjur. Apa ya. Seolah-olah sains itu punya kekuatan sendiri gitu. Enggak. Melalui
ya, sampai ke dan katanya sekarang di kalangan ilmiah kata spiritual itu dirangkul dengan hangat seperti kata evolusi dirangkul di kalangan fundamentalis. Jadi ada golongan fundamentalis sains. Mereka merangkul kata evolusi tapi di kalangan ilmiah ya. Jadi pecah sudah ini. Kalangan ilmiah ini pecah. Ada yang fundamentalis, ada yang progresif. Progresif mulai beriman. Yang fundamentalis OTW beriman ya. Amin. Harus doain OTW beriman, jangan neraka lo, jangan. Jangan dikutuk OTW beriman gitu ya. Yang progresif itu sudah beriman, yang fundamentalis OTW beriman. Ya oke, itu dululah ya. Itu dulu. Pagi ini ya, pokoknya jangan sampai apa kita tidak mengikuti jejak ya, napa tilasnya Bruce Lipton gitu ya. Bayangin loh, hanya mempelajari biologi lalu iman pada akhirat ya, iman kepada hari akhir. Luar biasa ini Bapak satu ini ya, ini betul-betul the real ulama gitu ya, the real ulama. Orang yang tertuntun, orang yang jujur. Saya kira itu, terima kasih, selamat pagi. Semoga semua menjadi deril ulama yang seperti Bruce Lipton. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Baca bukunya. Yeah. Teman-teman yang mau mengikuti mentoring TLOC, jadwalnya pekan depan ya, tanggal 22 Juli. Bagi teman-teman yang berminat bisa menyiapkan dirinya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti MTLOC jam 9 kita habis ini ya. Sesaat setelah ini kita ada kelas Kamisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.